Terus kalian masukin juga nama produknya apa. Produknya adalah Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua tutorial upload foto produk di Shopee dari mulai kita membuat variasi produk dan kemudian mengatur harga. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Nah, ini dia aku udah masuk ke Shopee, kemudian langsung masuk aja ke saya. Jadi akan ada di akun kalian, terus ke toko saya. Nah, kemudian langsung aja tambahkan produk. Di sini aku bakalan nambahin foto yang tadi udah diedit ya, teman-teman ya. Ada satu, ada dua. Kita akan masukin. Nah, yang jadi foto sampul itu tetap foto yang pertama. Terus kalian masukin juga nama produknya apa. Produknya adalah daster bahan rayon adem. Kemudian kalian di sini bisa menuliskan deskripsi produk. Misalkan LD120 bahan rayon, kemudian panjangnya misalkan di 120 cm. Terus kalian pilih kategori ya, teman-teman. Nah, di sini ada pakaian wanita, pakaian tidur dan piyama daster. Jadi langsung aja klik mereknya, karena tidak ada merek, langsung aja pilih. Kemudian setelah itu bahannya apa, kalian tulis sendiri, rayon, tambahin, terus simpan. Untuk negara kecil motif itu nggak usah diisi ya, aku bakalan langsung aja ke variasi. Nih variasi ini, misalkan nih, tambahin fotonya ya. Nah, yang ini kalian masukin yang kuning, terus tinggal edit ininya. Sorry, kita akan ubah dulu. Galeri ini adalah yang kuning. Nah, kemudian kita akan edit variasinya. Jadi tuh aku pakai nomor aja. Motif 1. Oke, kemudian yang ini motif 2. Nah, untuk motif 2 kita akan masukin ini, udah selesai. Nah, motif 1. Bentar, kok nggak bisa ya? Selesai. Kalian pilih selesai dulu ya. Terus motif 2 masukin juga yang ini. Nah, kayak gini, kalau misalkan mau tambah kalian bisa klik aja tambah yang di sini. Oke, udah beres. Terus untuk ukuran, misalkan ada ukuran S, M dan L. Jadi kita nggak perlu ubah ya. Ya, selesai. Kemudian setelah itu next set variation, karena kita nggak ada yang diubah, hapus aja karena ukurannya itu adalah all size ya. Nah, selesai. Terus di sini kalian masukin harga ya untuk masing-masing
variasi misalnya 45.800. Ya ini 45.800 karena harganya sama aja. Stoknya masukin 12 piece. Ini juga 12 piece. Simpan. Silakan pilih jasa kirim. Kalian mau jasa kirimnya pakai apa? Di sini kalian langsung aja aktifin ya. Untuk berat produk 250 gram. Nah, jasa kirimnya aku pakai ini si Cepat JNT JNI dan memang ada di wilayah aku ya. Terus kalian mau aktifin kargo apa enggak? Aku aktifin aja karena memang ada kargo. Nah, udah jadi. Terus kita langsung tampilkan. Nah, oke, jadi produk berhasil ditampilkan. Bentar, ini biasanya belum muncul. Kita akan back dulu. Nah, ini dia produknya udah muncul. Jadi ini tuh produk yang tadi aku edit. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nih, daster gemoy. Ini adalah editan-editan yang tadi aku buatin. Oke, itu dia video dari aku. Semoga yang video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua.